Wis. Kena lagi cuy. Oh. Ayo bos, berangkat bos. Siap. Yo, let's go, let's go, let's go. Berangkat. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memancing lagi bro. Kawasan terdekat dari rumah ya. Di belakang rumah saya tepatnya. Dan saya sekarang mencoba menggunakan soft rock buatan sendiri bro, alias handmade nih ya. Semalam habis nyelup, dan untuk proses pencelupannya nanti saya kasih videonya deh di video selanjutnya ya. Ini berhubung udah jadi nih, saya belajar nih, dan hasilnya ini seperti ini. Dan kita coba actionnya seperti apa, dan apakah akan ada ikan yang landed dengan soft rock bikinan sendiri ini cuy. Simak terus ya cuy sampai habis. Mancing terus sampai setrek. Ini ukuran soft rocknya 2 cm. Waduh, nyamber bro. Ada juga no yang nyamber. Sambaran pertama SF handmade cuy. Kecil, tapi kecil banget tuh. Siapa tahu masih mau nyamber. Blacky, beraksi lah. Amis bro, amis. Langsung amis. Si Blacky amis. No cuy, amis cuy, handmade cuy. Dari kemarin gak kena ini cuy. Lihat ya, handmade, handmade cuy, bikinan sendiri. Oke cuy, kita sambil duduk aja. Slow down baby, menikmati sore hari. Semoga ada sambaran lagi yang bermanfaat. Ya nggak cuy. Kecil banget cuy, bocorannya mini banget, itu gak bakalan kena, minimal 2 jempol lah baru kena nih. Harus pakai yang 1 cm kali itu. Kecil banget. Ujung dulu lah. Masih penasaran penghuni ujung.
Wih, kena lagi cuy. Mocel cuy. Mocel cuy. Kurang tipis kayaknya tuh. Gak apa-apa, hiburan. Kalau gak mocel bukan mancing namanya cuy.